Insta nggak konsisten. Ya, hal inilah yang sering jadi bahan ejekan para haters animasi Boboiboy. Dan perlu diakui, apa yang mereka bilang itu memang benar adanya. Jika Monsta itu sering tidak konsisten dengan konsep yang mereka buat sendiri. Namun, walaupun begitu, Monsta Studio tetap punya alasan kenapa mereka harus melakukan perubahan tersebut yang dirasa memang jadi langkah yang jauh lebih baik. Sehingga di konten kali ini, Nat sudah mengumpulkan beberapa hal yang tidak konsisten yang dilakukan oleh Monsta Studio. Namun kali ini, Nat menerima bantuan dari beberapa subscriber Nat yang pinter-pinter, yang emang pantas disebut the real fans Boboiboy, yaitu @iksankecil dan @hanilanajmi. Itu karena mereka tuh sadar akan detail cerita Boboiboy yang diubah, sehingga tidak konsisten dengan cerita sebelumnya. Oke lah, daripada kemanjangan di intro, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaksi Kentar tidak konsisten karena Monsta. Let's check this out. Yay! Yang pertama, gas tidur. Jadi, pas Kak Boboiboy musim 1, ada satu episode di mana Boboiboy dan kawan-kawan berada di dalam kapal angkasa Adudu. Dan mereka itu diberi jebakan gas tidur. Namun sebelum mereka menghirupnya, Boboiboy sudah terlebih dahulu menghirupnya, lalu membuang gas itu ke dalam ventilasi udara, sehingga gas tersebut sampai di ruangan Adudu. Tapi di sana, Adudu tidak pingsan karena gas tidur, malah Problah yang pingsan. Logikanya, robot tidak memiliki hidung, kok bisa pingsan? Dan hal ini berbanding terbalik dengan yang ada di Boboiboy Galaxy episode 2. Saat Adudu tidak sengaja melepaskan topeng gasnya, dia malah tertidur akibat gas tidur yang dilepaskan dia sendiri. Akan tetapi, Prob tidak pingsan karena gas tidur, yang padahal di musim 1, Problah yang pingsan. Ya, ketidakkonsistenannya sangat jelas terlihat sih. Namun hal ini lebih ke membalik konsepnya. Namun Nat rasa logika di musim 1 memang jauh lebih bisa dipahami jika kita mengingat kondisi dari planet Atata 3. Yang kedua, kelemahan kuasa Gopal. Jadi, di Boboiboy musim 1, komputer Adudu pernah menjelaskan bahwa kekuatan Gopal akan semakin kuat jika dia ketakutan. Seperti pada Boboiboy musim 1, Boboiboy dan teman-temannya yang sedang terjebak di kapal angkasa Adudu. Mau tidak mau, Gopal harus menggunakan kuasanya untuk mengubah kapal angkasa Adudu menjadi makanan. Namun, yang terjadi bagaikan pacar yang diidam-idamkan lama banget dah datangnya. Sehingga yang perlu menakut-nakuti Gopal dengan menggunakan mini monster, aka multi monster kemasan saset, sehingga Gopal bisa mempercepat proses transformasi makanannya. Namun pada Boboiboy Multi 2 dan Boboiboy Galaxy Mindara, Gopal bisa mengubah objek dengan sangat cepat walaupun dia tidak takut. Yang mungkin hal ini bisa terjadi karena jam kuasa yang sudah di upgrade oleh Ochobot mungkin. Itu karena setelah mendapatkan upgrade di Multi 1, panjang series musim 1 Boboiboy Galaxy, Gopal hanya perlu menggunakan satu kali tembakan atau sentuhan untuk merubah suatu benda dengan sangat cepat. Yang ketiga, cara mengemudikan kapal angkasa. Jadi, Yaya dan Ying pasca Boboiboy musim 3, mereka tuh diperlihatkan bisa mengendalikan kapal angkasa Adudu saat melawan pasukan 5 Panglima Skamer, a.k.a. Saudara-saudara Bagogo. Yang dimana Yaya dan Ying memperlihatkan kemampuan mereka mengendalikan kapal angkasa Adudu hanya dalam satu kali arahan Adudu saja. Yang bahkan mereka berdualah yang menjadi MVP atas kemenangan Boboiboy CS melawan 5 Panglima Skamer. Namun, saat di Boboiboy Galaxy Minara, lebih tepatnya di episode 1, Yaya dan Ying sedang dilatih oleh Feng agar bisa mengendalikan kapal angkasa Lili. Yang ini justru jadi gak konsisten dengan cerita sebelumnya. Yang dimana Ying dan Yaya itu harusnya kan mereka tuh jenius bisa mengendalikan kapal angkasa Adudu hanya dengan satu kali arahan. Namun sekarang mereka berdua malah jadi karakter ngah-ngah-ngah ketika mengendalikan kapal angkasa, yang malah jadi kocak kan mereka jadi gak bisa mengendalikan kapal angkasa, yang pada akhirnya mereka malah sama-sama gagal sehingga berujung ditertawakan oleh Gopal. Kalau ini titik gak konsistennya udah jomplang banget. Yang keempat, jiwa gentleman. Jadi pasca Boboiboy musim 2, tepatnya di salah satu episode Boboiboy dan Gopal itu pergi ke sebuah rumah yang sudah usang dan terbengkalai.
aka rumah Peng di sini. Di situ terlihat jika Boboiboy itu memiliki jiwa yang sangat berani dan berusaha meyakinkan Gopal bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya hantu. Sigma banget lah pokoknya si Boboiboy saat itu. Plus 1000 aura. Namun, pasca Boboiboy Galaxy Season 1, ada salah satu episode di mana Boboiboy, Gopal, dan Peng pergi ke sebuah planet Dagraya untuk mengantarkan bungkusan Dobby. Terdapat pesan SOS dari Tapops untuk dihantarkan ke Laksamana Tarung. Namun berbeda 180 derajat, Boboiboy yang gentleman dan sigma banget. Bejir, lah malah jadi penakut karena menganggap ada hantu di planet tersebut. Minus 10.000 aura. Sekarang Boboiboy dah gak sigma lagi, malah jadi cemen, takut sama hantu boy. Aduh. Yang kelima, gonta-ganti kekuatan. Jadi, salah satu perubahan yang sangat signifikan yang pernah terjadi dalam animasi Boboiboy adalah kuasa manipulasi Masa Ying pada Boboiboy musim 1, 2, 3, movie 1, dan Boboiboy Galaxy musim ke-1 yang kemudian diretcon menjadi kuasa manipulasi kelajuan di komik Boboiboy Galaxy musim kedua. Tentunya, sangat beda banget sih antara konsep kekuatan manipulasi masa atau waktu menjadi kuasa manipulasi kelajuan. Tetapi untuk hal satu ini, Nat malah setuju. Itu karena Ying memang terlalu berat menyandang gelar pengguna kuasa pengendali waktu. Itu karena Ying yang memang low rated jika mendapatkan kuasa yang overpower. Dikit-dikit kehabisan stamina dan bisanya cuma lari. Sekalinya nyerang, ya no damage. Yang keenam, Gopal jadi jago. Jadi, hal itu masih nyambung dengan fakta yang ketiga pada saat arc invasi Panglima Scammer. Yang dimana, di episode yang sama, sebelum Ying dan Yaya itu mencoba mengendalikan kapal angkasa Adudu, si Gopal lah orang pertama yang mencoba untuk mengendalikan kapal angkasa Adudu. Ya walaupun di awal terlihat meyakinkan, kayak seolah-olah dia bisa mengendalikan kapal angkasa Adudu. Tapi endingnya, jatuh bae. Ya Gopal cuma omong kosong. Tapi di episode yang sama saat Yaya dan Ying sedang melakukan training untuk menjalankan kapal angkasa Lili, sekali lagi si Gopal mencoba unjuk gigi untuk menerbangkan kapal angkasa. Namun berbeda 180 derajat, kali ini Gopal bisa menerbangkan kapal angkasa Lili dengan sangat mudah. Bahkan sepertinya skill untuk menerbangkan kapal si Gopal itu melebihi si Peng. Jadi, bagi kalian yang masih punya hal yang tidak konsisten yang pernah dilakukan oleh Monster Studio dalam animasi Boboiboy, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan yang komentarnya menarik, bakal Nat masukkan ke konten kayak gini juga. Oke? Dan emang kalau banyak, bakal lanjut ke part kedua. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat. Sayonara, arigato gozaimasu, mata ne, bye.